air dari atas. Sabar nek kuwi sing rusak kok kan. Ini banyak kendaraan yang lorot. Kita coba cek satu persatu dan ternyata ini ada beberapa titik longsor, bahkan informasi dari kepolisian bahwa ada 4-3 lagi yang ada di sana. Makanya agak serius karena kondisi apa geologisnya memang memerlukan penanganan teknis yang serius. Maka sudah ada perencanaannya dari Pak Bambang ini dari Dinas Bina Marga, ternyata yang ini sudah direncanakan. Agak mahal, tapi apapun ini risiko yang harus diambil, suka tidak suka, mau tidak mau. Cuma ke depan kayaknya kita harus agak lebih serius menangani penegakan hukumnya. Umpama tonase yang berlebih. Ya tonase yang berlebih, kalau tangki Pertamina ya yang 8 ribuan gitu ya, jangan yang di atas itu, yang kayu, yang membawa air, itu mesti agak tertib. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa merawat.